Baik, kita kena kongsikan sedikit apa yang ada di dada akhbar hari ini. Kita mulakan di berita harian terlebih dahulu. Ia berkaitan dengan pelan pengurusan COVID-19. Jika kita tahu, semalam jam 4 petang adanya sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan 5 strategi hadapi lonjakan kes COVID-19 disebabkan oleh lonjakan kes hingga melebihi 20,000 kes. Jadi sedikit yang dikongsikan berkenaan dengan 5 strategi ini, iaitu strategi pertama, melaksanakan pengesanan awal kes COVID-19. Maksudnya kalau kita tahu ada simptom dan sebagainya, kena ambil maklumlah cakna juga. Strategi kedua, pemeriksaan komuniti melalui amalan test, report, isolate and inform. Jangan lupa My Sejahtera, kalau misalnya kita tak boleh buka yang lama, sila pergi ke My Sejahtera underscore official di IG, tengok langkah-langkah telah diberikan juga. Sebab kadang-kadang kalau dah lama tak buka, data tu hilang, dia akan bagi cara-cara bagaimana kita perlu buat balik My Sejahtera, tapi data tak hilang. Okey. Yang ketiga, strategi ketiga, pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes COVID-19 terutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi. Strategi keempat, pemerkasaan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan. Dan strategi kelima, pendigitalan sistem kesihatan pengurusan pandemik melalui aplikasi My Sejahtera. Itu dia. Dan tahap bahaya varian baru belum dapat dipastikan. Selain itu, kalau ada di tempat yang sesak seperti menaiki kenderaan, terutama train ataupun yang tertutup dan tempoh yang lama, mungkin dapat pakai pelutup muka untuk langkah berjaga-jaga. Okay, kalau di utusan antara lain yang menarik perhatian saya, 2024 ini, tahun ubah gaya hidup. Mungkin dengan subsidi yang bersasaran juga, mungkin juga dengan cukai baharu, kena mahu tak mahu kena ada pendapatan tambahan untuk menampung keperluan hidup. Tahun 2024 pastinya itulah, ramai kata mencabar sikit tahun depan ni. Kita sama-sama lama doakan ya. Okey. Jangan nak dilupakan ini sedikitlah. Kita nak kongsikan berkenaan dengan statistik ni. Nampaknya negeri Selangor mencatatkan antara angka paling besar juga, kesnya lebih 6,000 kes, iaitu 6,500. Lepas itu Kuala Lumpur lebih daripada 3,000 kes. Melaka lebih 1,500 kes dan juga Kedah lebih daripada 1,000 kes. Negeri Sembilan hampir 1,000 kes. Ini antara negeri-negeri yang mencatatkan lonjakan kes COVID-19. Esok kita akan kembali lagi di MHI dan kita nak memfokus kepada privasi ketika bercuti. Keselamatan ini sangat penting. Privasi ini sangat-sangat diutamakan kalau anda ada anak kecil, ada keluarga yang berehat, bersantai tapi mahu semuanya terlindung dan terselamat.